Yo, Bang Dodex, balik lagi nih coy. Nah, di video sebelumnya kita udah buatin tuh kan, Hyper Alpha kan. Gimana kalau hari ini kita pakai burung Garuda coy? Soalnya kita udah lama banget gak pakai ini, terakhir kali kita dapatnya Leomer kan. Nah, semoga hari ini kita dikasih Hero Legend yang lain coy. Boleh Papi Bane, boleh Minotaur, atau juga si Sun Gokong ya. Oke deh, tanpa banyak bacot, langsung aja kita gas. Let's go! Nah, kita udah masuk ke dalam gameplaynya nih. Karena kita pakai Austus, kita pilih random aja coy. Sapphire juga boleh bro. Nah, tapi semoga kita dikasih satu hero lagi yang mahal ya. Yang harga 2 gold coy. Semoga aja kayak gitu teorinya kan. Please. Nah, itu dia. Sapphire-nya boleh kita jual, Faramis-nya juga boleh. Dan ambil sini ya coy. Nah, kalau kalian pakai auto skill 3 ya, usahakan kalian itu masukkan 2 hero guys. Yang imut-imut ya. Jadi nanti harapannya kalian lebih cepat ngisi tabungnya atau ngisi sar. Usahakan nanti kalian itu tabungnya boleh kalian pecahkan itu sebelum melawan crippler yang pertama. Tapi setiap gameplay orang itu beda-beda guys. Nah di sini harapannya kita bisa cepat ngisi tabung itu sampai ke emas ya. Jadi nanti kita bisa dapat Hero Legend bintang 2 kayak gitu coy. Nah di sini target kita mencari Minotaur, semoga aja dikasih coy. Ini kita ambil dulu yang imut-imut ya. Ser. Oke, ada si Clinton, boleh kita ambil naik level, masukin yang imut-imut guys. Ini masuk, taruh depan semua ya. Bentar. Kok ada 3 hero nih? Wah, kacau guys. Semoga kita gak ketemu ya. Kita lihat dulu. Nice, ketemu lawan si Spice. Oke, nah kalau kayak gini enak nih guys, seger banget nih. Apalagi musuhnya di situ udah mengaktifkan Weapon Master ya. Weh, by the way dia pakai Star Skill 1 cuy. Pak ini bau-baunya dia mencari Star Core yang Fire ya. Oke, cakep. Nice, mantep banget. Kita di sini udah dapat 6 shard ya. Oke. Wah, ada si Alpha cuy. Oke, kalem dulu. Kayak gini aja ya. Power kita masih 5. Oke, dari segi teori sih kita harusnya masih bisa kalah lagi nih guys. Itu harapan kita ya. Tapi gue berharap sih Commander Austus ini dibuff sama si Muntun. Soalnya konyol banget gitu kan. Untuk mencari skillnya itu loh, kita harus kalah dulu bro. Cara kita harus catch dulu gitu kan. Aduh kocak sih. Ini by the way ketemu lawan si Oscar. Apakah kita bisa menang atau kita kalah di sini? Ternyata kita kalah kan. Oke, cakep banget bro. Untung nggak jadi pakai mistik cuy. Oke, nice. Tabung kita udah berubah berwarna perak ya. Total berarti udah dapet 11 cuy. Mantep banget. Wup, ada si Layla lagi guys. Kalem ya. Gold kita 10, kita tahan aja. Oke, masih aman ya. Nah, kayak gini dulu aja cuy. Oke. Kali ini ketemu lawan si Ghost. Dia di situ udah gendut-gendut. Cakep banget bro. Nah di sini kita udah dapet 16 shard ya. Jadi kita butuh 4 lagi guys. Oke, cakep. Mantap banget. Kalau kayak gini kan enak nih. Seger banget nih coy. Weh, tapi untung aja ya dia nggak pakai AB3 gitu kan. Ser. Ada golden. Boleh dong. Yaelah, yaudah deh kita ngambil di ice guys. Cakep banget coy. Yup, itu dia guys. Bentar. Ini kita jual dulu ya kan. Ini kita masukin lagi ya. Nah, kayak gini dulu. Oke. Ketemu lawan si Electrum. Oke, di sini harusnya kita mati kan. Tapi kita lebih satu sat nih guys. Tadi kan kita dapat 16. Ini mati 5. Jadi 21 kan. Oke, cakep. Nah, tabung kita udah warna emas. Habis ini kita comeback nih guys. Tapi itu dia, darah kita tersisa 55 coy. Kacau ini mah. Nah, ini wrestlernya boleh kita ambil semuanya. Ser. Wop, itu dia guys. Bentar. Ini kita jual. Ini kita keluarin dulu ya. Kita masukin wrestlernya. Kita langsung masukin, ya kan? Ini boleh naik level lagi deh. Aduh, salah bro. Taruh depan. Oke, ini kita kasih Aegis-nya. Atau ini juga boleh deh, kita kasih DHS-nya ya. Nah, oke. Ketemu lawan si Parahman. Siap. Dia di situ mau main apa tuh, guys?
wah kayaknya mau main summoner ya. Let's go. Udah dari segi teori harusnya kita lebih diunggulkan. Harusnya kayak gitu konsepnya coy. Let's go. Ayo cow. Nah, oke, mantep. Tapi ngejengkelin banget ya di situ Zaxnya. Santai. Ayo please. Aduh, cow kita udah mati guys. Apakah kita bisa menang di sini? Harusnya sih bisa coy. Aduh. Yaelah. Aduh. Wah, habis waktu guys. Waduh, bentar. Ini terhitung menang nggak sih? Wah, enggak guys. Bentar ya. Berarti kalau kayak gitu, kita aktifkan archernya ya. Bola kayak gini ya kan. Oke, kayak gini aja cuy. Waduh, tapi sayang banget ya. Sampai ke Kripron kita belum dapet nih. Apalagi nih itemnya nih. Sah. Wow, Rastut Meteor. Boleh kali ya. Oke. Win, like. Oke, kalem ya. Pengen gua ambil ini loh. Ntar ya, ini kita naik level aja langsung. Aktifkan guardiannya aja dulu ya. Oke. Nanti kalau kayak gitu guys, DHS-nya kita pindah nih. Nah, udah cakep nih. Good job. Kali ini ketemu lawan si Ghost. Siap, dia di situ masih berapi-api, tapi untungnya dia masih kurus-kurus guys. Apakah kita bisa menang di sini coy? Ayo dong, please dong. Harusnya sih bisa ya. Ayo please. Nice, cakep banget. Aduh. Ayo Mia, buktikan kemampuanmu. Oke, meteor kita dapet. Nice, bisa dong ya kan? Bisa dong. Nah, itu dia guys. Kita menang di sini. Kita lihat ya, kita dapat hero legend apa nih. Waduh, takutnya sih melenceng gitu kan. Dikasih hero link. Aduh, kacau bro. Buka aja ya, kita dapat tanah biar guys ya. Kita ambil. Please. Nah, dapat tanah biar guys. Alhamdulillah kan. Oke, ini kita ambil dulu. Berarti Star Connect kita ngambil yang Archer. Nah, cakep banget coy. Oke, ini kita masukin. Kita kasih sama Hanabi full item. Oke, udah cakep. Aegisnya boleh kita pindah gini. Oke kan. Mantap ini mah. Oke. Ini kita jual aja brother. Kita tahan juga goldnya ya. Oke. Ketemu lawan si Oscar. Waduh, kayaknya dia AFK di situ guys. Goldnya 28. Kayaknya loh ya. Ayo Hanabi. Nah, makan itu bunga teh ayam. Harusnya kita bisa comeback nih guys. Santai. Oke, cakep banget cuy. Good job. Artis lagi ya. Oke. Semoga aja kita di sini menang kan. Jadi gold kita bisa 20 guys. Wow. Ketemu lawan si Spice lagi. Buset. Warnanya udah berubah menjadi ungu. Berarti dia udah dapet stack hero-nya guys. Santai sih. Kalau kita dapet Hanabi santai bro. Sombong amat. Hanabi itu hero legend yang bisa dibilang. Boleh juga coy. Tapi ya itu dia sih. Kurang banget untuk attack speed-nya. Tapi untung aja kita dapet DHS ya. Let's go. Nice, kita menang lagi guys. Cakep banget coy. Gold kita aman 20 juga nih. Mantep. Good job. Ada Hanabi lagi guys. Ada Archer, ada Wim Slayer. Kita ngambil Wim Slayer aja ya. Oke. Oke, cakep banget coy. Ada si monyet. Boleh deh ya. Kita puter. Oke. Tapi si Wan kita belum nongol guys. Oke, kalem, santai dulu aja ya. Oke. Kali ini ketemu lawan si Parahman lagi. Tadi kita bantai dia bro. Oh enggak ya, tadi kita draw kan lawan dia kan. Wah kalau ini sih harusnya kita bantai nih coy. Ulti, nah itu dia. Aduh, kenapa ke situ Hanabi? Tapi santai sih, harusnya kita menang bro. Wes, dia dapat Kadita ya. Oke. Mamam itu bunga teh ayam. Apa lu? Mamam itu. Oke, cakep. Tapi harus berhati-hati juga ya sama dia ya. Oke, kita menang di sini guys. Good job. Wah, ada si Moskov guys. Boleh deh, langsung aja naik level ya kan. Aktifkan 6. Nah, kita jaga-jaga dulu coy. Power kita 57. Nah, dari segi teori kita diunggulkan nih. Masa iya kita kalah gitu kan? Ketemu mirrornya si Ghost. Ya, tadi kita menang loh. Masa iya kita kalah udah 6 archer. Pakai hyper Hanabi cuy. Belagu nih siling ya mamam itu. Tapi harus berhati-hati juga loh sama si Gundul ini ya. Kalau sampai linknya bintang 2 sih beda cerita cuy.
Oke, yang penting kita menang ya. Woi, ada si Jilong ya. Oke, kita tahan gold dulu aja ya. Berarti kalau kayak gitu guys, kita berharap dapat star core apa nih. Ini kita masukin dulu deh si Martis ya. Siapa tahu dapat yang Astro gitu kan. Oke. Apa nih yang dikasih nih? Please. Ya elah, Saber dong. Ya, ice lagi guys, boleh. Ini mirror aja ya. Ini kita kasih langsung, masukin kayak gini aja. Oke. Oke. Bagus semua nih, bro. Waduh. Menggoda banget nih, cuy. Jarang-jarang loh star core kayak gini, cuy. Bentar ya guys ya. Gue pengen ngambil yang like sih. Bentar. Astro like. Enaknya apa ya guys ya? Ya nggak tahu. Ini boleh kita ganti dulu deh ya. Oke, kita tahan gold dulu aja sambil mikir gua di sini, cuy. Kali ini ketemu lawan si Electrum. Buset. Dia bawa tabung emasnya menuju kematian, guys. Harus sih kita diunggulkan ya. Let's go. Nice. Kasian banget ya. Oke, kita menang di sini, cuy. Mantap banget. Good job. Ini kita ambil, puter. Karina boleh. Kita puter. One ya. Berarti si Moskov nggak usah ya. Terlalu mahal si gundul ini. One aja kita pakai. Aktif kadianya, ya kan. And then, gue pengen cepet-cepet naik level sih guys. Kita jual aja ya. Kalem dulu aja cuy. Santuy. Oke. Wah, gue nggak tahu nih udah berapa stack dia nih, cuy. Dari segi teori sih harusnya kita masih diunggulkan, bro. Woi, santai dong, Papa Franco. Makan itu bunga teh ayam. Itu dia, guys. Apa lu? Oke, kita pulangkan lagi satu orang, cuy. Mantap banget, bro. Nah, ada Nabi lagi, cuy. Boleh ya. Saat ini kita jual. Kita putar. Wop, itu dia, guys. Bentar. Ini kita jual aja, ya kan? Kita langsung masukin, naik level, masukin gini, aktifin flyer kan. Berarti kita ngambil yang dark aja ya. Oke, kita kasih Rital aja cuy. Aktifkan dua Hanabi ya. Oke. Ketemu lawan si Parah men. Waduh, kalau kayak gini mah kita bantai-bantai bro. Asli bro, mana bunga teh ayamnya? Itu dia. Aduh. Itu dia guys, kalau kita pakai Nabi nge-frame parah ya. Oke, kita menang lagi kan. Nice, cakep banget cuy. Kita pulangkan lagi nih. Ser, duh Nabi lagi guys. Ada Astro juga tuh. Ada Kadia ya. Kita ngambil Astro aja ya. Oke, cakep banget cuy. Oke. Wah, ada Link guys, ada 2 biji nih. Bentar ya. Ini kita kasih dulu Astronya. Ya kan. Oke. Ntar kita tahan gold dulu 20 ya. Ini kalau menang kita dapat 20 kan. Let's go, kita lihat nih ketemu lawan siapa lagi nih coy. Wow. Ketemu lawan si Ghost lagi. Waduh, ini nih. Tadi hero linknya masih bintang 1 coy. Dia udah bintang 2 tuh. Mana bunga teh ayamnya? Makan itu. Aduh. Santai dong Link. Apa lu? Kita juga pakai Wim Slayer, bro. Santai, bro. Nah, jangan lupa kita ambil linknya. Ada Minotaur, guys. Bentar ya. Bentar. Triple bisa nggak nih? Nggak bisa ya. 69. Kita tahan gold dulu ya. Semoga nanti kita bisa buat Hanabi bintang 3, guys. Iya kan? Ketemu lawan si Ghost ya. Wah, dia dapat Starfall Blade, guys. Sama-sama main Archer ya. Tapi harusnya kita yang lebih diunggulkan, cuy. Nah, itu dia bunga teh ayamnya. Santai dong, Wan. Belagu banget loh. Nah, itu dia, cuy. Mantap banget kan? Oke. Ya, Omert ya. Kita puter. Ini boleh. Karina, tes. Ini boleh kita ganti dulu ya. Ini kita kasih dulu. Ini ya kan. Oke. Ini dapat item apa lagi nih guys? POD dong. Waduh. Bentar. Mirror, Wim Slayer. Bentar ya. Karina, Estes kita ambil.
Moskov dong. Kita putar dulu. Up, itu dia. Ini boleh. Nice, cakep banget guys. Kita putar dulu. Oke. Kita putar. Nice. Terpaksa ya. Putar lagi. Bentar. Nabi kita nggak nongol guys. Ini jangan dulu kita ambil ya. Ini bola kita ganti gini. Astro-nya. Bentar. Karena belum aktif 6 ya. Berarti boleh deh. Kita kasih sama Nabi lagi ya. Oke, udah mantep nih. Ketemu lawan si Oscar. Waduh. Dari segi teori sih harusnya kita lebih kuat. Sombong amat. Ya pakai mistik kan. Enak banget nih. Mama itu bunga teh ayam. Great. Santai bro. Nabi kita kuat di sini coy. Mama itu apa lu Kagura? Belagu lu. Wis. Gak mungkin lah 3 gold gitu kan lawan 5 gold. Konyol sih. Apa lu? Nah, itu dia. 111.000, 13.000. Mantap ya. Ini kita ambil. Oke, tersisa 3 orang nih guys, termasuk kita ya. Berarti kita ketemu lawan si Ghost nih. Kita cari dulu Nabi, kita puter lagi. Nice. Bentar guys, ini kita jual aja ya. Kita puter Minotaur. Ini kita jual aja kali ya. Kita jual. Satu lagi ya guys ya. Ini kita pindah dulu gini. Aro Aegis-nya ya kan. Ini kita kasih ini. Oke, ini boleh di sini deh. Let's go. Kita lihat nih. Ketemu mirrornya si Ghost. Siap. Gak mungkin lah. Dari tadi kita bisa menang bro. Masa iya kita di sini kalah coy. Mana bunga teh ayamnya Hanabi? Malah ke situ loh. Jebret. Nice, cakep banget bro. Good job. Nah jangan lupa minotaurnya guys. Sir. Oke, itu dia cakep. Kita puter. Nice, itu dia. Mantap ya. Ini berarti boleh ambil unsi layer. Nah ini boleh kucing guys. Kita kasih sama si Wan aja ya. Oke, cakep kan? Cakep lah. Boleh kita aktifkan nama Astro kali ya. Soalnya udah last kan. Kita pindah. Berarti Astro-nya kita ganti, guys. Nah, ini kasih meteor. Pindah di sini, ditaruh di sini ya kan. Ini kasih satu item aja. Oke. Waduh, kerja bagus. Gak dapet ya Astro-nya ya? Wah, malah si Banteng. Aduh, kesalahan guys. Oke, kalem. Aduh, tapi ini kayaknya kita double kill cuy. Aduh, kesalahan sih. Aduh, ini si Oscar ini gimana nih nasibnya nih. Nah, udah langsung mati nih guys. Please, jangan 18 dong. Jangan 18, please. Alhamdulillah, 13 cuy. Oke. Tadi kita blunder bro. Kalem. Kita balikin lagi nih. Pet box keempat kan? Sir. Dua Astro lagi dong. Kita ngambil slot aja ya. Gak mungkin main triple bro. Kita butuh dua lagi soalnya. Oke. Wes, dia ngambil armor. Boleh juga idenya cuy. Bentar. Ini kita kasih dulu itemnya guys. Kita masukin ini. Sama Wimslayer-nya ya kan. Oke, udah cakep. Masukin ini. Ya kan. Taruh satu. Oke, ini mantep nih guys. Ya kan. Kita intip dulu si Gundul. Wah, masih di situ formasinya. Kalau ini sih kita bantai bro. Sombong amat. Nah ini terbelakang. Ini gak usah kita kasih item ya guys ya. Good job. Lepas kan. Let's go, kita lihat nih. Hanabi bintang 3 Wimslayer Astro guys. Kalau ini sih sekali ulti nih, yakin deh. Apa lu? Santai bro. Ulti. Nah, itu dia. Langsung 139.000. 150.000. Lu bayangin, guys. Hanabi bintang 3 ya kan. Waduh, keren banget sih ini, coy. Mantap banget ya.
Wah, keren banget sih, asli. Nah, ini dia line up kita, teman-teman. Akhirnya kita bisa menang ya lawan mereka-mereka ini, cuy. Waduh, untung aja sih. Ini star-starnya belum pada jadi gitu kan. Kalau sampai udah jadi bintang 3 semua, kayaknya beda cerita sih, guys. Untung aja juga sih si Oscar ini dia pakai mistik, bro. Gue takutnya itu tadi si Ghost ini jadi, cuy. Tapi untung aja dia peringkat 4 ya. Cakep banget ya, kita berhasil buatan Nabi bintang 3, dapat astronya, dapat juga Wingslayer-nya, cuy. Cakep banget, bro. Nah, mungkin video kita cukup sampai di sini dulu. Thank you banget yang udah mampir. Sampai jumpa di next video. Bang Dodex cabut dulu. Bye bye.